Pilihan Raya Umum Malaysia kali ke-14 akan diadakan pada 9 Mei 2018. Namun, pada kali ini kita dapat melihat tiga kuasa politik besar yang akan bersaing secara sengit, iaitu Parti Pakatan Harapan, Parti Islam Malaysia PAS dan juga Parti Barisan Nasional. Oleh itu, kami di Awani Rangers ingin bertanyakan kepada mahasiswa-mahasiswi Universiti Malaysia Kelantan mengenai hasrat dan juga aspirasi mereka terhadap pilihan raya kali ini. Malaysia memilih. Ya, saya pengundi kali pertama. Ini kali pertama saya mengundi. Ya, ini kali pertama saya mengundi, iaitu mengundi di pilihan raya yang ke-14. Ya, ini kali pertama saya menjadi seorang pengundi. Ini kali pertama saya mengundi. Jadi this is my second ini kali kedua lah. Saya harapkan kali ini mengundi jadi delegation apabila mengundi kurangkan mengundi yang rosak, sebab bagi saya jika anda instead of bagi mengundi rosak, baik anda pilih wakil rakyat yang betul-betul boleh buat kerja dan pilih wakil itu tanpa mengira sama ada yang berbakang daripada pembakang kerja. Saya berharap hari ini dah tak ada lagi mengundi rosak pengundi hari itu, dan masyarakat menjalankan tanggungjawab mereka sebagai pengundi. Okey, harapan saya bagi pilihan raya yang ke-14 adalah pilihan raya yang sihat, pilihan raya yang telus dan tidak ada sebarang kerosakan atau sebarang masalah yang timbul ketika pilihan raya sebelum, semasa dan selepas. Harapan saya sebagai pengundi terhadap raya ini, pemimpin lah harus memberikan tanggungjawab yang sepenuhnya, iaitu paling penting jujur dan amanah lah. Itu yang saya harapkan. Saya berharap agar rakyat Malaysia mengundi secara bijak dan juga tidak merosakkan kertas mengundi. Harapan saya sebagai rakyat biasa, harapnya yang mana kita pilih ataupun parti mana yang kita pilih, it is for the stability of our nation. Harap negara kita still stabil, still makmur dan still aman. Itu je harapan. Dan kalau secara personal, I wish that we can live in a more harmonious way compared to the situation yang sekarang kita tengok quite macam-macam kan. Jadi harap-harap lebih harmoni lah in the future. Perasaan saya excited bercampur dengan sedikit gemetar kerana ini kali pertama saya mempunyai tanggungjawab sebagai pengundi. Saya katakan bercampur agak kerja dan agak tenang sebab saya tak pernah lagi mengundi tu. Jadi saya ada belajar sedikit banyak steps, prosedur-prosedur untuk mengundi dan sebagainya. Okey, perasaan saya sebagai pengundi pilihan raya umum ke-14 ni adalah sangatlah teruja. Sampaikan saya tak sabar menunggu tarikh pilihan raya untuk melihat siapa yang akan menjadi kerajaan. Di mana saya telah mengikuti isu-isu dalam politik daripada tahun 1998 hinggalah tahun 2018, dan bagi saya persaingan yang sengit adalah di waktu pilihan raya yang ke-14 ini. So siapa yang menang pilihan raya yang ke-14 adalah the true champion bagi saya. So lepas menang, tolong memenuhi apa yang dijanjikan sewaktu berkempen. Apa perasaan yang saya alami, saya rasa gemuruh sebab ini kali pertama saya menjadi pengundi dan saya kenalah pada hati supaya tidak membuat kesilapan semasa mengundi lah. Saya berusaha teruja sangat dan juga berharap akan mengundi pemimpin yang terbaik untuk negara kita. Pada hari 14 ni, saya rasa lebih menarik compared to yang before.
dan combat tu masih kecil-kecil di tiap jalan raya kan. It is more berbagai lah macam main kaya ada buat dia kata bapak sekali jalan raya. Oh, itu sebenarnya I think this is the one lah. Sebab I'm not sure whether they will be a swing or not, tapi kind of interesting. Kita boleh nampak oh the future Malaysia kat sini sekali, apa yang akan berlaku tak tahu, tapi